Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Jabro Fishing Store. Nah, kali ini kita akan mereview ya katrol spinning ya, spinning UL ya, ukuran 800. Nah, ini dia udah bahannya udah power handle ya, aluminium knot ya. Cuma dia petak ya, aluminium handle-nya ada petak, ada power handle ya. Bearing-nya dia ada 7. Mereknya Oskin ya, Oskin The Knight ya. Hari ini kita akan mereview yang The Knight-nya. Waktu dulu-dulu sebulan yang lalu pernah kita review ya, yang The Egg-nya, Oskin The Egg-nya ya. Itu bedanya di bearing sama di handle ya. Nah, hari ini kita akan mereview yang The Knight-nya. Nah, ini teman-teman. Ini barangnya. Dari Oskin. Ini dia. Ya, Oskin The Knight. Ini yang terbarunya ya, The Knight dari Oskin. Nah, di bearingnya. Ini bearingnya 7 lir ya. Lir 7 bearing ya. Enggak ada neko-neko. Ini udah asli bearingnya 7 biji di dalam. Ya. Itu brass pion gear, aluminium power handle, aluminium CNC spool. Titan graphite body, zero reverse, anti rust bearing. Nah, ini di sini ada. Yang The Knight-nya ya dia. Ini dia. Nah. Oke, kita coba buka ya. Oke, teman-teman, barangnya. Nih. Dulu pernah kita review yang ukuran 800 juga, tapi The Egg di bawah ini. Yang ini bedanya di handle. Ya, handle-nya ini aluminium, ya. Ya, aluminium. Kalau yang dulu kita reviewnya yang The Egg-nya, dia busa, dia bulat busa ya, bulat busa seperti ini dia. Nah, ini The Egg, ini The Knight ya. Beda di body, beda di bearing. Ini bearingnya ada 5, 4 plus 1. Kalau ini dia 6 plus 1, ini 4 plus 1 ya. Ini asli bearingnya, nggak ada neko-neko ya. Bearingnya ini 7, ini 5 ya. Ini 4 plus 1, ini 7 plus 6 plus 1, maaf. Jadi bedanya di handle ya, di knobnya. Ini busa, ini busa dia ada satu yang warna hitam, ini warna kayak model tutup botol. Yang satu lagi dia ada dua pilihan yang The Egg-nya. Satu warna hitam, satu warna kayak gini. Ya. Nah, bodinya tetap sama kayak gini hitam, cuma di bedanya di ininya ada dua pilihan. Satu warna hitam, satu warna ini. Warnanya warna kayak model tutup botol ya. Nah, modelnya kayak gini. Body hitam, handle aluminium, power handle juga, bearingnya 5. The Egg ya. Ini yang The Egg. Ini. Yang The Egg. Ini dia The Egg. Oke. Nah, dia bearingnya 4 plus 1 ya, 4 plus 1 yang The Egg-nya. Dulu pernah kita review di satu bulan ini lalu ya, di video yang udah kita review itu ada di sini. Oke. Nah, hari ini kita akan review yang The Knight-nya ya. Ya, abangnya The Egg. Ya, ini The Knight. Nah, dia ini bedanya di handle. Ya. Handle-nya ini aluminium. Ya, aluminium petak. Nah. Bearing-nya lebih banyak. Dia bearing-nya ada 6 plus 1. Ini asli 6 plus 1 ya. Dia enggak ada yang dibikin, enggak ada tambah-tambah tulisan aja. Ini asli 6 plus 1. Ya, teman-teman ya. Ya, dia bodinya warna kuning. Di rollernya ininya warna hitam ya, kuning sama hitam.
Oke. Nah, di osgit ya. Nah, spoolnya tetap sama. Ya, spoolnya tetap sama dengan the egg. Nah. Suaranya tetap sama dengan the egg. Ya, tutupnya ya, ini bentuknya. Oke. Putarnya suara. Oke. Oke. Nah, ini ya. Speaker-nya mode kayak gini. Ya, teman-teman. Asnya sama dengan yang the egg, adiknya sama ya. Kalau di ratio tetap sama, adiknya the egg dia 521, ini juga the neck-nya 521 ya. Ya. Kalau di kapasitas kapasitas senarnya ya, kapasitas senar sama, diameter 0,16 dia 180, 0,20 130, 0,25 90 meter ya, lipnya dan yard 4 lip 160 yard, 6 lip 120 yard, yang 8 lipnya 90 yard. Sama dengan ini. The night. Dia tetap sama. Cuma dia bedanya cuman the night sama the X ya. The night sama the X. Sama. Oke. Nah, ini dia. Ini the X ya, the X ya, the X. Ini the night. Ini dia. Oke. Suaranya tetap sama, enggak ada perubahan. Nah, ini bearingnya 6 plus 1 ya teman-teman. Nih, 6 plus 1 ya, 6 plus 1, oke. Ini asri ya, ini asri, di dalamnya 6 plus 1. Ini nggak ada bohong-bohongnya ya, nggak ada kaleng-kalengnya. Ini asri 6 plus 1. Kalau ya ini 4 plus 1 kalau yang di the egg-nya 4 plus 1 ya. Ini pun asli juga, nggak ada yang neko-nekonya, nggak ada kaleng-kaleng. Ini asli 4 plus 1. Nah, ini suaranya tetap sama. Nah. Nih. Suara kan sama, nggak ada beda. Uriran juga sama ya. Ya, spoolnya ini body spoolnya sama ya, lubang-lubangnya. Ini rasionya ya, teman-teman, rasionya. Oke. Oke. Oke, tutup. Nah, spoolnya model kayak gini. Ya, ini udah. Nah, udah ada lekuannya. Ya. Yang the egg juga sama. Ya. The egg juga sama nih, the egg-nya. Oke. Ini ya. The egg-nya juga sama yang tadi ya. The egg juga sama ininya, ada lekuannya juga. Ini the neck. Oke. Suaranya tetap oke.
Ini ya, power handle. Ini power handle. Ini ada one way ya, teman-teman. Ini one way. Nah, one way. Rasionya 521 ya, teman-teman ya. Ini rasionya 521. Ini dia udah aluminium warna kuningan ya, kuning gold ya. Kuning gold ya. Ini aluminium juga. Dia warna kuning, ini bodinya warna kuning, kalau the egg-nya dia warna hitam. Ya, the egg-nya warna hitam. Yang ini warna kuning. Ya, ini dia. Nah, ini perbedaannya. The egg sama the night, ya, teman-teman ya. Ini the egg, ini the night. Nah. Beda di handle, beda di bearing, beda di body. Warna body. Ya, warna body beda. Ya, ini dia. Oke. Bearing 6 plus 1 ya, teman-teman ya. 6 plus 1 bearing. Nah, ini bodinya kayak gini ya. Ada variasinya sedikit ya. Ada variasinya. Ya, kuning kilat ya bodinya. Ini kayak gini. Ukuran 800. Ini cocok untuk UL, main UL ya. UL untuk panjang 21 atau panjang apa cocoknya untuk mancing UL. Pola 800 untuk kolam juga ya. Oke, untuk ikan mas ya, kolam oke juga nih. Nah, dari Osgin ya, teman-teman. Ini Osgin ininya udah kuningan juga, sama ya, ini sama. Dan the egg juga sama ya, kuningan juga sama. Cuma di bedanya di bearing sama the egg-nya ya. Dia bedanya cuma di bearing. Warna cat ya, catnya warna body ya, sama ininya beda. Nah, itu bedanya. Kalau the egg-nya hitam aja semua, polos hitam. Nih, polos hitam. Kalau ini kan dia ada dua warna, jadi nampaknya lebih oke gitu ya. Nah. Suaranya. Oke, teman-teman. Nah, video kali ini tentang the night ya. The night sampai di sini dulu, teman-teman. Ya. Kalau masalah harga di pasaran, boleh teman-teman nanti cek di online shop ya kan. Ya, kalau kita sih perkiraan ini ya kurang lebih 200-an lah. Di bawah 300. Ya, di bawah 300 sedikit. Ini ya the night-nya ya. Harga pasarannya segitu. Nah, oke, teman-teman. Nah, video kali ini sampai sini. Kalau misalnya ada komen, ya boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke. Salam dari Javrok Fishing Store ya, teman-teman.